Samsung baru je lancarkan beberapa gadget terbaru mereka, termasuklah telefon segmen premium iaitu Samsung Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra. Samsung Galaxy Note 20 menggunakan saiz skrin 6.7 inci Full HD Plus Infinity O Super AMOLED Plus, manakala Samsung Galaxy Note 20 Ultra pula hadir dengan skrin yang lebih besar iaitu 6.9 inci Quad HD Plus Infinity O Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz serta touch sampling rate 240Hz. Kedua-dua fon ini menggunakan kamera selfie Infinity O 10MP pada bahagian atas tengah skrin. Samsung Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra dilihat masih mengekalkan reka bentuk petak seperti Note 10 yang lepas, dan kali ini reka bentuk kamera belakang telefon ini nampak lebih menonjol dengan modul kamera yang besar. Reka bentuk fon ini memang cun dan elegan, confirm dapat tarik perhatian member korang. Samsung Galaxy Note 20 datang dengan 3 warna iaitu warna Mystic Black dan Mystic Bronze untuk varian 4G dan 5G dan warna Mystic Green khas untuk varian 5G. Manakala Galaxy Note 20 Ultra pula datang dengan warna Mystic Black, Mystic White dan juga Mystic Bronze. Jadi apa spek yang baru ya daripada siri Galaxy Note 20 ni? S Pen yang daripada siri kali ini beralih ke bahagian kiri untuk memberi ruang kepada modul kameranya yang besar. S Pen yang baru ini mempunyai kadar latensi yang sangat rendah iaitu 9ms. So kalau kau tulis guna S Pen ni, tiada delay, sangat lancar dan rasa seperti guna pen yang biasa. Samsung Note 20 kini mempunyai ciri baru yang diberi nama Audio Bookmark. So korang boleh rekod suara korang sambil menulis nota pada masa yang sama. So senanglah nak dengar balik apa yang korang cakap pada nota-nota yang lama tu kan. S Pen ini juga ada ciri gesture yang dapat mengawal telefon korang dari jauh. Korang hanya perlu gerakkan S Pen ini dengan bentuk tertentu untuk kembali ke home, screenshot dan lain-lain. Ciri ini sangat best dan berguna lagi-lagi sewaktu korang tengah shock tulis nota guna S Pen ni. Ok, sekarang kita cakap mengenai kamera kedua-dua phone ni. Note 20 hadir dengan 3 kamera, kamera utama 12MP, kamera telefoto 64MP dan kamera atas lebar 12MP. Manakala Note 20 Ultra pula hadir dengan kamera utama 108MP, kamera telefoto 12MP, kamera atas lebar 12MP dan sensor laser fokus. Kedua-dua telefon ini juga mampu rekod video sehingga 8K. Apa yang menarik lagi, korang boleh pilih arah suara ketika merekod video. Korang boleh rekod audio dari arah depan atau belakang bergantung pada situasi. Korang juga boleh connect dengan audio recorder secara Bluetooth untuk rekod audio pada jarak yang jauh. Satu lagi ciri yang menarik, korang juga boleh kawal kelajuan zoom seperti menggunakan kamera profesional. Jadi Note 20 dan Note 20 Ultra ini hadir dengan spesifikasi yang sangat menarik dan sesuai untuk siapa yang inginkan phone premium dengan ciri-ciri menarik yang dapat memudahkan aktiviti seharian korang. Samsung Galaxy Note 20 hadir dengan dua varian iaitu varian 4G dan 5G, 8GB RAM dengan storan 256GB. Manakala untuk Galaxy Note 20 Ultra, ia hadir dengan satu varian 5G, 12GB RAM dengan storan 256GB. So macam mana? On ke tak on? So itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa like Facebook page kami dan subscribe to channel 10FBM untuk berita-berita teknologi pada masa hadapan. Itu je, jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!